Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala hamabak. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam jurang rahmat berkah hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, saya sangat terusik dengan berita yang tidak baik, yang merendahkan salah seorang tokoh agama, alim ulama kita yang kita sangat hormati, yang kita muliakan, yang telah kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan husnul khotimah, dengan tenang, dengan baik. Yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita Ayahanda Buya Syakur Yasin. Karena ini sungguh memberikan sebuah dampak yang tidak baik buat umat Islam dan juga Islam. Oleh karena itu perlulah saya untuk mengingatkan dan menegaskan. Ingatkan juga kalau mereka yang berbuat seperti itu dalam kalangan sahabat-sahabat sesama muslim. Karena sungguh ini bukan merupakan sebuah akhlak yang baik. Karena apapun ikhtilafnya, perselisihannya, selama seseorang masih berpegang teguh di atas syahadatnya dan mendirikan sholat, maka tidaklah layak seseorang itu dihukumi dengan hukuman yang murtad dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Rasul dengan tegas menyampaikan, Al-ahdu bainana wa bainahum sholah, faman taraka faqad kafara. Tali yang mengikat kami dengan mereka atau kaum muslimin, orang yang mengaku Islam adalah sholat. Dan jika mereka meninggalkan, maka sungguh dia telah kufur atau kafir. Artinya, seluruh para ulama mazhab dan sahabat tidak ada yang berselisih bahwa puncak untuk menentukan seseorang itu keluar dari Islam dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala dia mengingkari sholat. Selama dia masih berpegang teguh kepada syahadat dan masih mengakui, apalagi mengamalkan sholat, maka sungguh tidaklah pantas dihukumi seperti itu. Apalagi dia seorang tokoh agama, seorang alim ulama, yang tentu ini akan berdampak tidak baik kepada umat dan Islam. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi dampak yang dirasakan oleh para keluarga sanak famili daripada almarhum, di mana nurani kemanusiaan kita di saat dalam suasana yang masih bergabung, kita tidak bisa menahan diri untuk menghargai dan menghormati. Rasa kepedulian sesama manusia yang dalam keadaan bersedih, tidak usah selama seorang muslim, karena rasa kemanusiaan itu lebih bersifat alami. Apapun perbedaan agama seseorang, rasa kemanusiaan pasti akan sama. Islam, bukan Islam, kalau perutnya lapar pasti dia kosong, dia pasti lapar. Kalau badannya dicubit pasti sakit, apapun agama orang itu. Ras dan etis, itu rasa kemanusiaan, rasa yang sama dimiliki walaupun naik keyakinan yang berbeda, sama-sama. Mungkin juga ketika bersedih, semua manusia sama, apapun agamanya, ketika kehilangan dia akan merasakan bersedih. Itu namanya rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan tambah lagi rasa keyakinan yang sama, rasa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, seiman, sahabat-sahabat yang rahmat Allah SWT. Jadi dalam suasana yang masih bergabung, tahanlah diri dulu. Boleh kita punya perbedaan, boleh kita punya hal-hal yang kontra, yang kritis. Tapi ada waktu dan masanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat musik saya. Mudah-mudahan para keluarga sanak famili almarhum diberikan kekuatan dan kesabaran serta kelapangan, dan memberikan sifat maaf yang seluas-luasnya.
Begitu juga dengan para murid-muridnya untuk tidak terpancing, menimbulkan rasa emosi dan kecewa yang besar. Sehingga tetap bisa mengambil itibak teladan dari almarhum yang begitu sangat lapang, pemaaf yang santun. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita betul-betul kita berhati-hati menimbang sebaik mungkin sebelum kita membuat sebuah pernyataan atau vonis terhadap saudara kita sesama muslim tentang kedudukan hukumnya sebagai seorang muslim. Bagaimana yang disampaikan oleh riwayat Abu Daud. Ayyumar rajulun qala li akhihi ya kafirun faqad ba biha ahaduhuma. Barang siapa seseorang berkata kepada saudaranya sesama muslim ya kafirun, maka sungguh itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Artinya, jika orang yang divonis dituduhkan itu tidaklah keluar dari agama Allah atau kufur, maka orang yang menuduh itulah yang akan kufur dan keluar daripada agama Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min syarik. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kita dalam hukum membuat vonis terhadap saudara kita sesama muslim. Karena ini sangat-sangat prinsip, sangat-sangat penting dan sangat utama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjinakkan hati-hati kita, melembutkan hati-hati kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkasih sayang dalam persaudaraan sebagai sesama muslim. Jelasnya sebagaimana yang Allah firmankan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzukuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian semuanya yang telah menjinakkan hati-hati kalian dan kalian menjadi bersaudara. Pada satu kalian saling bertikai yang kalian sudah berada di jurang kehancuran, di jurang neraka. Dan Allah memberikan tunjuknya, memberikan, menyelamatkan kalian semuanya agar kalian mendapatkan petunjuk. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam sikapi segala persoalan, dalam segala perbedaan, dalam segala perselisihan dengan penuh rasa ukhuwah Islamiyah, sehingga kita betul-betul hati-hati di dalam memberikan sikap-sikap memvonis
status dan kedudukan saudara kita sesama muslim, terlebih-lebih pada seorang yang alim, seorang yang ulama. Karena ini sangat besar dampaknya buat umat Islam dan persatuan daripada Islam. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, memberi petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita saling menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita masing-masing, sehingga kita menjadi hamba yang tidak hanya pandai melihat kekurangan orang lain, tapi juga pandai melihat kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih bersikap arif dan bijak di dalam menentukan setiap perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga. Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan itu. Takutlah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat atau kasih sayang. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang telah ada dan terjadi, yang banyak menimbulkan berbagai macam perasaan yang tidak baik, marilah kita saling memaafkan dan kita saling perbaiki, agar kembali suasana dalam ukhuwah Islamiyah di antara kita semakin lebih dipenuhi dengan rasa kasih sayang, dengan keharmonisan, sehingga dengan demikian kita lebih mudah untuk memperkuat Islam menuju kepada al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam semakin lebih kuat, Islam semakin lebih tinggi, Islam semakin lebih jaya. Memang tidak mudah kita saling memaafkan, kita saling menghormati dan saling menghargai walaupun sesama muslim. Tapi mudah-mudahan Allah menjinakkan hati kita, melembutkan hati kita, melapangkan hati kita, sebagaimana dalam ayat yang tadi saya sampaikan, fa'alafa bainakum. Ya Allah, alif, lembutkan hati kami ya Allah, tanamkan rasa kasih sayang di antara kami sesama muslim, dan saling menghormati sesama muslim, dan bimbing kami untuk bersikap yang baik kepada saudara-saudara kami sesama muslim, dan jagalah ukhuwah Islamiyah kami sesama muslim, di khusus yang ada di negeri ini, di Indonesia ini. Sabit qalbi ala din, dan teguhkanlah hati-hati kami untuk tetap berada di dalam agamamu, di dalam Islam ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina min dzurriyyatina qurrata a'yun, dan jadikanlah generasi-generasi kami, anak-anak kami, anak-anak yang menyenangkan hati kami, yang dia beriman dan beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.